jadi Semeton Tribun. Jadi kami masih melaporkan langsung dari Warung Pantantri yang berlokasi di Sanur dan Pasar Timur. Jadi pada sore hari ini warung mulai buka sejak pukul 5 sore tadi, dan sini sudah beberapa meja sudah ramai dipenuhi oleh para pengunjung. Nah, Semeton Tribun ini merupakan stok minuman yang dijual di Warung Pantantri ini. Jadi ada beberapa jenis minuman yang mulai dari bir, kemudian air mineral, kemudian ada minuman rasa-rasa lainnya seperti soda dan juga teh. Dan yang satu spesial dari warung ini juga, warung ini menjual arak Bali. Jadi bisa dilihat yang warna hijau ini merupakan arak Bali yang dijual di Warung Pantantri. Nah, berdasarkan informasi dari pemilik warung sendiri, Beli Unggit, arak ini dibawa langsung dari Karangasem, dari para petani yang mengolah secara langsung arak ini. Karangasem. Jadi kita akan melihat bagaimana wujud dari arak ini. Nah, jadi ini merupakan arak yang berasal dari kelapa murni ya. Jadi ini adalah arak murni yang dibawa langsung dari Karangasem. Warnanya hijau, kemudian di dalamnya seperti ada isiannya, kita bisa dilihat dengan jelas. Ini dijual dengan harga tadi dibilang sekitar Rp28.000. Jadi seandainya apabila arak ini diurus perizinannya, kemungkinan besar ini tidak akan dijual dengan harga demikian. Sementara Beli Unggit sendiri, sasaran dari warungnya adalah masyarakat setempat seperti ini. Kemudian ini ada beberapa stok yang sudah disiapkan di kulkas. Nah, pengemasannya sangat sederhana sesuai dengan harganya yang dijual dengan sangat terjangkau, sekitar 2 ribuan. Oke, nah sini juga dinikmati oleh anak-anak muda yang pastinya usianya di atas 18 tahun ya. Di atas meja mereka sendiri sudah ada segelas arak bagi bersama, sudah beli sebanyak 2 botol, kemudian dibagi bersama-sama. Ya, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Warung Pantantri dan Pasar Timur. Saya Yunia, selamat malam.